Hair and beauty, amazing, sparkling, ulala, best of the best, couture, glamour, Ivan Gunawan. Woi, penonton gak ada di atas, lampu di atas. Orang boleh saya minta tepuk tangan untuk Abi dan juga Johnny. Oke. Di antara Abi dan juga Johnny, sebenarnya saya tidak ada komentar yang terlalu significance. Tapi kalau misalnya untuk Abi terlebih dahulu, Abi di sini, kamu apa yang sudah kamu pakai malam hari ini sudah melebihi cukup dari kapasitas seorang penyanyi yang akan tampil di atas panggung. Yeah. Oke, okay? Rambut kamu cukup, baju kamu bagus banget, ya kan? Untuk total look-nya itu udah sangat mumpuni banget. Jadi, boleh tepuk tangan, boleh buat Abi. Jadi, kalau misalnya dilihat dari kesiapan untuk berada di atas panggung, Abi itu sebenarnya sudah lebih terlihat siap dan terlihat matang dibandingkan dengan Johnny. Ya, tapi di sini saya mau sedikit koreksi. Ini bentuk bajunya sudah rapi banget, look-looknya kayak Spanish, apa ya, kayak ada sedikit unsur budaya Spanyolnya dengan ukir-ukirannya sangat glamor banget ya. Tapi di sini kalau saran aku adalah, kamu kan di sini pakai sepatunya itu pantofel ya. Kalau kita menggunakan sepatu pantofel, boleh ya sepatu best. Lagi menggunakan sepatu pantofel, jadi panjang celana itu harusnya jangan ngatung. Tapi harus pas pada mata kaki. Tapi dia sepupunya Michael Jackson. Hah? Kenapa jadi kesitu? Ya. Oh jadi, kalau itu boleh ngatung ya? Boleh. Jadi kalau misalnya kamu pakai sepatu pantofel itu, sepatu celananya harus lebih turun lagi. Karena looknya ini sangat formal. Kecuali ada turun nih. Kecuali kalau kamu pakai slip on. Ya, tapi ini merupakan edukasi. Semoga setelah kamu tampil nanti, kamu mengerti. Yes. Oke? Okay? Yeah. Kalau kamu menggunakan sepatu yang tidak membutuhkan kaos kaki, kamu boleh pakai sepatu celananya dibikin agak ngatung sedikit. Oh, aman. Oke? Okay? Yeah. Yes, itu yeah. Aja. Tepuk okay. Tangan dulu buat Abi. Makasih ya. Mas Joni ini boleh percaya, boleh enggak. Wajah kamu itu di kamera itu kamera face banget dan sangat mendukung dan menjual untuk menjadi seorang bintang. Tadi Mbak Berta atau Master Berta udah bilang bahwa bentuknya ajek, vokalnya kalau diasah lagi menjadi lebih baik. Menurut aku kamu sudah pas. Aku pengen bertanya sesuatu untuk kamu, boleh nggak? Boleh, Master. Tapi nggak ada yang marah kan? Siap, tidak ada, Master. Kalau atasan kamu siapa namanya? Yang tadi kamu sapa? Siap, Pangdam 12 Tanjung Pura. Dan Rem 102 Panjung-Panjung. Dan Dandim 11 Sekolah Kapuas. Untuk bapakku sayang yang ada di rumah, mungkin bersama dengan keluarga. Salam hangat dari Igun. All the best. Sejahtera, sehat selalu. Di sini ada anak bapak yang malam hari ini punya kelebihan yang sangat luar biasa. Dia bisa dibandingkan dengan temannya, bajunya glamor tapi dia tetap bangga menggunakan seragam. Wow, jadi buat saya it's so amazing. Biasanya kalau misalnya penyanyi mau naik ke atas panggung tuh glamor-glamor pengen seperti apa. Tapi kamu tetap percaya diri, gak ada yang dibuang. Dia tetap all out. Jadi dia bangga banget dengan apa yang dia pakai. Best, which is best. Tapi Master ada keinginan sedikit. Master punya keinginan sedikit. Kelar acara nih kalau kamu masuk, kamu telpon sama atasan kamu, minta izin boleh gak sih kalau suatu saat tampil, Master pengen banget makeover kamu menjadi bintang. Sekali aja. Siap. Ya? Siap. Namanya kan usaha. Siap. Kalau misalnya gimana-gimana ya, lihat saja nanti. Siap, Mas. Ya Bapak, I love you Bapak. Semoga diizinkan. Ya. Karena saya tertantang banget. Saya tertantang banget looknya. Kalau misalnya
di atas panggung seperti apa ya? Itu sudah ada di imajinasi saya. Semoga bisa terlaksana. Master, master. Yes. Gimana kalau misalnya dia udah pakai baju performance. Ya. Yeah. Terus tiba-tiba harus berangkat ke Syria. Mendingan pakai ini aja. Hah? Ini siapa sih ini orang? Ya. Dan langsung berangkat perang gitu maksudnya. Rina, Rina. Ya, aku rasa mungkin teman-temannya banyak ya, Shay. Ya. Dia udah ada di sini masuk karantina. Lu jangan belok-belokin ya. Ya, gue timbung pakai kuren lo ya. Cukup, sudah cukup, cukup. Oke, okay. All the best buat mereka berdua. Kita thank kasih you. Tepuk tangan. Terima kasih. Master terima kasih. Berta, ada tambahan dikit? Hanya Abi, sedikit saja. Abi. Iya. Yeah. Tumbuhkan terus rasa percaya diri, kemudian jangan terbebani apapun. Ketika menyanyi, kita tuh juga akan rileks kalau kamu tidak terbebani apapun. Rileks saja, yes, gak usah takut sama Mama Iis, gak usah takut sama Bunda Rita, gak usah takut sama yang di sini, ini semuanya bukan malaikat pencabut nyawa. Eh, hey, dia gak takut sama juri, takut sama yang ngomong. Oke, okay, terima kasih para trimaster, terima kasih. Silakan trimaster kembali ke alamnya masing-masing. Bila malam-malam hari tiba, saatnya tiga master telah tiba, master yang